Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan membaca kitab Syarah Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ada yang mencatat terakhir? Yang terakhir ya. Berarti Dajjal sudah. Berarti kita masuk pada poin ke-28. Yaitu qala al-muallifu rahimahullah, poin ke-28 dari syarat sunnah, wal imanu bi annal iman qaulun wa amal. Saya pakai syarahnya, jadi mungkin beda halamannya. Poin ke-28. Dan iman, bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Karena yang terakhir itu tentang Isa sudah kita bahas. Wal imanu bi annal imana qaulun wa amal wa niyatun wa isabah yazidu wa yanqus yazidu ma syaa Allah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan beriman bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, niat dan isobah. Makna dari isobah di situ adalah sebuah amalan yang sesuai dengan sunnah. Dan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah sesuai dengan kehendak Allah, dan bisa berkurang sampai tidak ada sedikit pun sisa dari iman. Dalam bahasa Arab, iman itu ya, makna iman secara bahasa adalah at-tasdiq. At-tasdiqul jazim. Percaya dengan kuat. Dan diambil dari kata-kata iman ini al-aman. Orang merasa aman. Orang kalau sudah merasa aman tidak takut. Dan al-iman artinya at-tasdiq, yaitu membenarkan dan percaya. Orang kalau sudah percaya tidak mungkin ada keraguan.
Makanya dikatakan al-iman artinya at-tasdiqul jazim, percaya dengan kuat. Yang mana tidak ada sedikit pun di dalamnya terdapat keraguan. Sedangkan makna iman syar'i, yaitu makna iman secara syar'i atau istilah, adalah i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman ada tiga bagian. Pertama al-i'tiqadu bil qalbi, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman itu ditetapkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, di awal-awal surat Al-Anfal, Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah iman mereka. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang? Para ulama menyebutkan apa? Dalil-dalil yang menunjukkan bertambahnya iman itu adalah dalil tentang berkurangnya iman. Karena sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan maksiat. Dan sebab-sebab bertambahnya iman itu ada dua macam. Pertama, bertambahnya iman karena waktu atau zaman. Yang kedua, bertambahnya iman karena tempat. Contoh karena tempat adalah seseorang yang sedang berada di Mekah atau di Madinah, tentu dia merasakan bahwasannya iman dia sedang tinggi-tingginya. Karena dengan mereka berada di kedua tanah suci ini, mudah buat mereka untuk berbuat ketaatan. Kalau di negaranya, kalau tidak di Mekah dan Madinah, kalau dia di kampungnya, kadang sudah azan masih di rumah. Ketika dia di Mekah, setengah jam belum azan, sudah di masjid. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang menurut dia, dan memang ini hak, bahwasanya dengan di tempat itu dia akan bertambah pahalanya. Sehingga dia tidak menyia-nyiakan kesempatan dia berada di tempat tersebut. Salah satu contoh lain adalah ketika orang sedang berada di masjid. Orang di masjid akan berbeda kondisinya ketika dia di rumah. Di rumah mau baca Quran kadang orang berat. Makanya saya tanya, ini saya tidak menyarankan untuk dipraktekkan, tapi yang diantara kita mungkin pernah sholat 5 waktu di rumah, tak sama subuh, duhur, asar, atau karena ketiduran. Bandingkan, lebih khusyuk mana kita sholat di masjid dengan di rumah? Di mana? Di masjid. Kenapa? Di masjid orang lebih tenang, sehingga imannya itu mudah untuk naik. Di masjid sholat 2 rakaat itu mudah. Selesai sholat baca Quran itu buat dia mudah. Di rumah sulit.
Oleh karena itulah, kenapa di dalam Islam laki-laki itu harus diwajibkan sholat 5 waktu di masjid? Karena laki-laki itu kalau sholatnya di rumah, dia akan berkurang kekhusyuannya. Dan kalau orang sudah terbiasa di rumah sholatnya, tidak menutup kemungkinan sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan sholat. Awalnya sholat di rumah sendiri 5 waktu, lama-lama akan dia tinggalkan sholat. Oleh karena itulah Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, dia menyebutkan bahwasanya di zaman sahabat, ciri-ciri orang munafik itu adalah tidak sholat di masjid. Dia mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan aku sudah memperhatikan bahwasanya tidak ada orang yang tidak sholat di masjid kecuali dia adalah orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Sehingga standar di zaman sahabat itu, orang itu munafik atau tidak, maka tinggal dilihat kelihatan di masjid sholat 5 waktu atau tidak. Kenapa? Tapi apakah kemudian standar sahabat ini bisa kita praktekkan di zaman sekarang? Kenapa zaman sahabat itu orang yang tidak ke masjid, nggak kelihatan di masjid, dikatakan dia sebagai orang munafik? Jadi itu juga penilaian dari Ibnu Umar. Karena di zaman Rasulullah dan para sahabat di Madinah saat itu cuman ada masjid satu. Itu Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Semua umat Islam saat itu sholatnya di Masjid Nabi. Sehingga yang tidak ke masjid berarti dia memang tidak sholat di masjid. Tapi kalau kita praktekkan zaman sekarang, kita akan terjerumus ke dalam tuduhan tanpa bukti. Begitu kita sholat di sini, mana fulan gak kelihatan, ah berarti dia munafik. Sekarang masjid banyak. Sehingga standar ini ya perlu kita, bukan berarti standar ini tidak boleh, bukan berarti kita buang, tapi tidak kita jadikan satu masjid sebagai standar menilai orang munafik atau tidak. Karena sekarang masjid banyak. Dan ini hikmah kenapa di dalam Islam laki-laki itu diwajibkan sholat di masjid, karena sholat di masjid bagi laki-laki lebih khusyuk daripada di rumah. Ini sebagai bukti bahwasanya tempat ada pengaruh pada keimanan. Bisa juga iman itu terpengaruh dengan pergaulan. Saat kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin ibadah, kita akan terbawa dengan suasana ibadah dan mudah buat kita ibadah. Tapi saat kita berkumpul dengan orang-orang yang cinta dunia, ngomongnya kalau ngomong dunia terus, akan terbawa, kita terpengaruh dengan orang ini dan akan sulit buat kita untuk ibadah. Karena ada istilah dalam bahasa Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu pakai sod. As-sahibu sahibun pakai sin yang kedua. Teman itu akan menarik. Kita berteman antara dua, kita menarik dia atau kita ditarik dia. Dan iman itu sangat berpengaruh pada pergaulan itu sangat berpengaruh pada iman seseorang. Kalau kita ingin selalu ingat Allah, bergaullah dengan orang-orang yang memang cinta Allah. Apa ciri-ciri orang itu cinta Allah? Mudah. Orang cinta Allah itu disebutkan oleh seorang ulama, ciri-ciri orang cinta itu dikatakan innal mar'a idza ahabba syai'an aktsara min dzikri.
Orang itu kalau cinta sesuatu pasti akan sering menyebut. Kalau sudah senang sesuatu, ketemu fulan ngomongin yang dia senangi. Ketemu sama yang lain ngomong lagi tentang sesuatu yang dia senangi. Karena dia sudah cinta sehingga dia sering sebut. Makanya diriwayatkan, kenapa Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah padahal dia sudah mati. Khadijah sudah meninggal. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi hadis tersebut bahwa Aisyah mengatakan, saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sering menyebut Khadijah. Sehingga sering beliau mengatakan, Khadijah dulu seperti ini, Khadijah dulu seperti ini, aku punya anak dari dia. Bahkan begitu seringnya Khadijah disebut, ketika dia Rasulullah menyembelih seekor kambing kemudian dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ini menunjukkan apa? Orang kalau cinta sesuatu pasti akan sering nyebut. Sehingga bisa kita jadikan sandaran atau standar, kalau orang sering ngomong sesuatu berarti dia cinta sesuatu itu. Kita dianjurkan untuk memiliki pergaulan orang-orang yang cinta Allah. Salah satu ciri orang cinta Allah itu adalah sering menyebut Allah atau selalu ingat Allah, selalu berbicara tentang agama Allah. Ini mudah. Itu yang pertama, bahwasanya iman itu akan berpengaruh, bertambahnya iman terpengaruh dengan tempat dan pergaulan. Yang kedua, iman bisa terpengaruh dengan waktu atau momen. Coba kita bedakan sebelum bulan Ramadan dan saat di dalam bulan Ramadan, lebih banyak mana kita beramal soleh. Bulan Ramadan menjelang maghrib kita ke masjid sambil bawa makanan. Untuk apa? Untuk buka puasa bersama yang lain. Karena kalau dimakan orang kita dapat pahala. Kenapa tadi maghrib gak ada yang bawa makanan? Padahal kalau sedekah pun juga ada pahalanya. Ini pengaruh apa? Pengaruh waktu terhadap iman. Kalau sudah bulan Ramadan gak diingatkan, oh ingat nanti buka puasa bawa makanan. Iman antum terpengaruh untuk bersedekah, untuk beramal soleh, dikarenakan sedang berada di waktu yang terbaik. Begitu satu Syawal, apa yang terjadi? Masjid sepi lagi. Menjelang maghrib yang puasa Syawal kok gak ada makanan nunggu di masjid. Padahal itu puasa sunnah. Ini contoh ya, saya gak nyinggung. Ternyata ini pengaruh iman. Iman yang menggerakkan orang untuk beramal soleh. Dan iman ini berpengaruh dengan waktu. Makanya dikatakan yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini adalah yang telah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Memang ada hadis yang menyebutkan, kalau tidak salah yang saya ingat dia hadis riwayat Ibnu Majah, al iman yazidu wa yanqus, tapi hadisnya dhaif. Tapi tidak berarti dhaifnya hadis kemudian maknanya tidak benar. Ada beberapa hadis dhaif yang kemudian maknanya ditetapkan dengan ijma', dan bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu merupakan perkara yang telah disepakati ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan firman Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an.
yazidu masya Allah, bertambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan dia bisa berkurang sampai-sampai berkurangnya iman itu tidak tersisa sedikit pun pada iman. Di situ dikatakan, kita Al-Bahari rahimahullah menyebutkan iman itu perkataan dan perbuatan, niat dan al-isabah. Dikatakan di situ niat. Niat itu artinya dalam bahasa kita tujuan. Dan niat itu bagian dari iman. Orang yang beriman, imannya kuat, iman yang dalam hatinya kuat, maka dia tidak akan berniat kecuali dengan niat yang baik. Tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat kalau imannya, iman yang ada dalam hatinya tinggi. Apa arti niat? Niat secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu tujuan atau maksud. Bisa juga niat bermakna al-iradah, keinginan. Sedangkan secara istilah itu ada dua. Makna niat secara istilah ada dua, yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Makna niat secara umum, secara istilah adalah al-azmu ala fi'lin ala fi'li syai'in. Bertekad untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga orang berbuat atau berniat untuk berbuat kemaksiatan pun bisa dikatakan berniat. Ini makna secara umum. Makna niat secara umum. Sedangkan secara khusus adalah al-azmu ala fi'li ta'atin lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat secara khusus adalah keinginan yang kuat untuk berbuat ketaatan dengan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini, dalam niat yang khusus ini, tidak masuk ke dalamnya niat untuk berbuat maksiat atau bid'ah dan sebagainya. Di situ dikatakan niyah. Iman itu mengandung makna niyah dan al-isabah. Al-isabah itu muwafaqatu as-shawab. Al-isabah itu muwafaqatu as-shawab, yaitu sesuai dengan yang benar. Ini ada isyarat apa? Antara niat dengan perbuatan itu harus sinkron. Harus sesuai. Niat baik tidak berarti kemudian menghalalkan segala cara. Kalau membahas masalah niat memang cukup detail, karena di beberapa tahun yang lalu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah selama satu minggu sehari 3 pertemuan. Satu pertemuan sekitar 1.5 jam. Itu 7 hari membahas niat. Khusus. Jadi kalau dibahas masalah niat juga kita butuh waktu 7 hari kali 4.5 jam. Tapi intinya kita tidak membahas detail masalah niat, karena di sini disebutkan niyatun wa isabah, niat dan al-isabah. Niat itu keinginan hati untuk berbuat, dan ila isobah itu perbuatan itu harus sesuai dengan yang benar. Sehingga niat tidak bisa kemudian membenarkan sebuah perbuatan yang salah. Orang tidak boleh mencuri niatnya sedekah. Niat untuk mendapatkan pahala Allah tapi dengan cara bid'ah, ini tidak bisa. Niat saya baik,
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau niat itu dia terapkan dengan cara yang tidak benar, maka niat itu tidak membuat perbuatan dia menjadi benar. Seperti halnya juga ada istilah para ulama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak bisa membenarkan cara. Tujuan sedekah, cara mencuri salah. Sehingga wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Iman adalah beriman bahwasanya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah bahwasanya iman itu Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, niat dan al-isabah dengan perbuatan diterapkan dan perbuatan yang benar, bertambah dan berkurang, bertambah dengan kehendak Allah, dan bisa jadi bertambah itu bisa mencapai puncak. Wa yanqus, dan dia berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Kalau seandainya yang dikatakan Al-Bahari, iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa, maka ini berarti dia kafir. Kalau telah mati seseorang tidak ada lagi iman, berarti dia kafir. Dan ada perkara-perkara yang membuat iman itu menjadi batal, yaitu perkara-perkara yang membatalkan iman. Dan itu bisa kita lihat secara detail tentang tulisan para ulama tentang nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keimanan dan keislaman. Di antaranya adalah syirik, kemudian meremehkan syariat Allah, al-istighfaf, yaitu menganggap remeh syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menghilangkan iman adalah menyatakan pernyataan bahwasanya semua agama itu sama. Karena ketika orang meyakini bahwasanya semua agama itu sama, konsekuensinya adalah semua sesembahan itu sama. Dan itu artinya antara Allah dengan sesembahan umat lain ini sama. Dan seseorang dituntut, kita dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang membatalkan iman agar kita menjauhinya. Adapun kalau seandainya seseorang di dalam hatinya masih tersisa sedikit iman, atau disebut dalam istilah Al-Quran mithqala dzarrah, dalam imannya masih ada tersisa iman dalam hatinya seberat anak semut. Dzarrah itu anak semut, bukan molekul. Dan memang anak semut itu gak perlu ditimbang, karena 10 semut pun antum taruh di timbangan, mungkin timbangan gak akan bergerak, apalagi satu anak semut. Bila seseorang di dalam hatinya masih tersisa iman walaupun sedikit seberat anak semut, maka inilah yang membuat dia akan keluar dari neraka. Karena dalam sebuah hadis, dan ini sudah berlalu, hadis tentang syafaat, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya masih tersisa seberat anak semut dari keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman yang sedikit pun akan menyelamatkan orang dari kekekalan di neraka.
walaupun dia neraka dalam masa yang sangat panjang, namun ketika neraka itu sudah akan ditutup, surga juga akan ditutup, maka orang-orang yang masuk neraka sebatas dia merasakan adab dikarenakan dosa, mereka akan dikeluarkan. Setelah semua orang-orang yang imannya walaupun sedikit keluar dari neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk berdiri di antara neraka dan surga dengan membawa, diriwayatkan itu kematian. Kematian yang dibentuk, dibuat dalam bentuk seekor domba. Kemudian malaikat berkata, "Ya ahlan nar, khuludun bila maut. Wa ya ahlal jannah, khuludun bila maut." Wahai penghuni neraka, kalian kekal di dalamnya tanpa kematian. Dan wahai penghuni surga, kalian akan kekal di surga tanpa kematian. Maka kematian yang berbentuk domba itu pun akan disembelih oleh malaikat tersebut, sehingga tidak ada lagi kematian. Saat itulah maka orang-orang yang berhak kekal neraka masuk di, mulai dia merasakan azab kekekalannya, dan orang surga pun akan mendapatkan kekekalannya. Selama masih ada proses orang-orang dikeluarkan dari neraka, maka neraka belum ditutup. Dan ada sebuah hadis yang menunjukkan, yang menceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Wa afdalu hadhil ummah wal umam kulliha ba'dal anbiya'i salawatullahi alaihi majma'in Abu Bakar ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. Poin ke-29, berkata Al-Barbari rahimahullah, dan orang yang terbaik di umat ini dan pada seluruh umat setelah para nabi salawatullahi alaihim ajma'in adalah Abu Bakar. Setelah itu kemudian Umar. Kemudian Utsman. Begitulah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, dulu kami ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah kami, maka kami berkata, sesungguhnya sebaik-baik orang setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan itu didengar oleh Nabi, maka beliau tidak mengingkari. Wa afdalu hadhil ummah, dan umat, orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini adalah umat yang diutus kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat sebelumnya. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Sehingga bila dikatakan ada satu orang umat, satu orang terbaik di umat Muhammad, maka secara otomatis dia adalah manusia yang terbaik, tentu setelah para nabi dan rasul. Karena derajat tertinggi kemuliaan seorang manusia adalah dimiliki oleh para nabi dan rasul. Makanya ada kita pernah sebutkan bahwasanya, atau saya lupa apa di Cina atau tidak, ada orang-orang yang harus kita cintai tanpa ada kebencian. Siapa mereka? Para nabi, para rasul dan malaikat. Tidak boleh satu pun dari malaikat dan para rasul kita membencinya.
Kemudian ada orang-orang yang wajib kita benci dan tidak boleh kita cintai. Ada makhluk-makhluk seperti iblis, syaitan, orang-orang kafir, maka tidak boleh kita cintai. Ada orang yang kita benci dari satu sisi dan kita cintai dari satu sisi. Siapa? Orang mukmin. Orang-orang mukmin kita cintai karena keiman dia, karena dia orang beriman dan karena dia beramal saleh, dan kita membenci dia ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Dan orang terbaik, katakan Al-Barbari rahimahullah, bahwasanya orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini setelah para nabi adalah Abu Bakar. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya generasi beliau adalah generasi yang terbaik. Bisa adzan dulu aja. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal juz 2, saya lupa ayat berapa. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia. Dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk manusia. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Adapun di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, maka yang terbaik generasi adalah generasi Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini adalah urutan-urutan kemuliaan manusia. Namun yang harus kita ketahui, dasar dari kemuliaan itu adalah iman. Sehingga bila mereka sesama orang semuanya beriman, maka kemudian berlakulah kemudian urutan-urutan ini. Yang terbaik di tengah-tengah umat ini adalah para sahabat Nabi. Dan di antara para sahabat Nabi itu yang terbaik adalah Abu Bakar. Pertama, kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar yang terbaik? Pertama, berdasarkan tadi disebutkan oleh ucapan Ibnu Umar bahwasanya ketika para sahabat berkata, sesungguhnya yang terbaik setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Uthman, tidak ada yang mengingkari. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Nabi. Ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai?" Maka Nabi menjawab, "Aisyah." Itu istrinya. "Wa minar rijal," siapa laki-lakinya? Kalau seandainya engkau siapa laki-laki yang paling engkau cintai? Rasulullah mengatakan, "Abuha," bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditambah lagi keutamaan Abu Bakar, dia adalah di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan beberapa sahabat itu masuk Islam melalui Abu Bakar. Seperti Uthman radhiyallahu anhu, itu dia masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh kebanyakan orang, dialah orang yang membenarkan ucapan Nabi. Dialah orang yang menemani Nabi saat hijrah. Tentu dulu pernah kita bahas di Sirah.
mungkin di awal-awal di pelajaran sirah yang pernah kita bahas, di antaranya bagaimana Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah. Begitu besarnya pengorbanan Abu Bakar saat masuk ke dalam gua. Dia tidak membiarkan Nabi masuk duluan, tapi dia masuk untuk memeriksa apakah di dalam ada ular. Sehingga ada lubang-lubang ular dia tutup. Sampai ketika Nabi masuk, aman. Ternyata kemudian Abu Bakar merasakan sakit karena ular itu mematuk dia. Ketika Rasulullah tahu, maka kemudian didoakan Rasulullah dan diusap, maka dia sembuh. Ini pengorbanan Abu Bakar. Dan saat Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menginfakkan hartanya dalam sebuah peperangan, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini semua harta yang dia dapatkan. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar dalam iman dan dalam amalan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dia berkata, tidaklah saya mendahului Abu Bakar untuk melakukan satu amalan kecuali Abu Bakarlah yang mendahului saya. Ada orang miskin atau janda yang butuh bantuan. Umar sudah di pertengahan malam ngirim gandum ke rumah orang tersebut. Ternyata ketika Umar sudah di pertengahan malam ke situ, belum subuh, ternyata sudah ada gandum di depannya. Dicari terus siapa orang yang selalu mengalahkan dia. Ternyata Abu Bakar. Sehingga setiap apapun yang akan dilakukan Umar untuk mendahului Abu Bakar dalam kebaikan, dia tidak pernah bisa. Sehingga ini wajar, apa-apa yang kita sebutkan tadi menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang terbaik. Kemudian Umar, kemudian setelah itu Utsman, dan setelah itu Ali. Ijma' para ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa yang terbaik itu di antara para sahabat adalah Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terjadi khilaf antara para ulama. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia menyebutkan bahwasanya antara Ali dan Utsman itu yang lebih utama dari sisi kemuliaan, bukan dari sisi khalifah. Dari sisi keutamaan itu adalah Ali lebih utama daripada Utsman. Tapi diriwayatkan juga Abu Hanifah mencabut perkataan itu dan kemudian bersama Ahlussunnah jumhur, dan dia mengatakan Utsman lebih utama dibandingkan Ali. Adapun dalam masalah khilafah, maka tidak ada satupun Ahlussunnah yang berbeda pendapat bahwasanya Utsman lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah, mungkin antum sudah pernah belajar di akidah wasitiyah bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman dalam khilafah, dia mengatakan fahuwa adallu min himari ahlih. Siapapun yang menyatakan bahwasanya Ali itu lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan Utsman, maka dia lebih sesat dibandingkan keledai dia sendiri. Itu keledai jinak. Sampai-sampai begitu mulianya Abu Bakar, Allah sebutkan cerita itu dalam surat Taubah. Walaupun Nabi Allah tidak langsung menyebut nama Abu Bakar. Dan belum kita ketahui, tidak menjamin banyaknya penyebutan nama seseorang di dalam Al-Quran kemudian dia adalah
orang yang terbaik. Dalam Al-Quran hanya sahabat Zaid bin Harithah yang disebut namanya. Di dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah, nama Zaid disebutkan. Tapi tidak berarti kemudian Zaid yang terbaik di tengah-tengah para sahabat. Kalau standarnya, ini syubhatnya orang-orang Nasoro. Lihat Nabi Isa itu di Al-Quran disebutkan berapa kali. Dan Nabi Muhammad katanya yang dia yang megang Al-Quran diturunkan kepada Al-Quran berapa kali cuma disebut dalam Al-Quran Nabi Muhammad. Nama Muhammad dua kali, wa ma Muhammadun illa Rasul. Kemudian dalam surat Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Adapun penyebutan nama Ahmad satu dalam surat As-Saff. Sedangkan coba lihat Nabi Isa itu disebut berkali-kali. Ini menunjukkan ini syubhat. Berarti Nabi Isa itu lebih banyak disebut ke dalam Al-Quran dan lebih mulia. Enggak menjamin. Coba lihat berapa kali Fir'aun disebut. Apa menjamin dia yang paling mulia? Jadi menyebut siapa yang disebut dalam Al-Quran paling banyak itu bukan jaminan, karena Allah tidak sedang menyebutkan kemuliaan. Tapi Allah sebutkan nama Nabi Isa sebagai contoh dan pelajaran. Disebutkannya Fir'aun juga sebagai pelajaran bagi umat agar jangan seperti Fir'aun. Makanya ada, kalau ada orang yang berkata seperti ini di dalam Al-Quran, cerita apa yang pertama kali disebutkan? Cerita Nabi siapa? Nabi Musa, Bani Israel. Padahal Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Lihat Al-Quran gak urut. Pertama kali disebut surat Al-Baqarah, cerita yang disebutkan cerita Nabi Musa. Kenapa gak Nabi Adam? Kenapa gak Nabi setelahnya, Nabi Nuh? Kenapa? Ini berarti Al-Quran tidak berurutan dalam menyebutkan sejarah. Apa jawabannya? Jawabannya mudah. Quran itu bukan buku cerita. Kalau kita menyebutkan sejarah, ya yang duluan yang disebutkan. Sebutkan urutan Presiden Indonesia, berarti nama Soekarno. Kalau cuma disebut siapa saja Presiden Indonesia, nggak harus Soekarno dulu disebut, karena sekedar apa? Sekedar menyebut. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan tidak dalam sedang menyebutkan sejarah para nabi. Disebutnya Nabi Adam dan Nabi Musa di dalam Al-Quran, pertama Nabi Adam, kedua langsung Nabi Musa, tidak lagi nabi-nabi sebelum Musa. Karena Al-Quran itu tujuannya adalah untuk dibaca dan dipelajari. Tidaklah Allah menyebutkan satu kisah di dalam Al-Quran kecuali di dalamnya terdapat i'tibar. I'tibar itu pelajaran. Maka tidak menjamin disebutnya satu umat dalam Al-Quran banyak dia paling mulia. Umat yang paling disebut di Al-Quran itu Bani Israel. Dan Bani Israel juga bangga bahwasanya nabi-nabi itu berasal dari Bani Israel. Apakah ini merupakan, apakah benar bahwasanya karena Bani Israel itu banyak para nabi dari bangsa tersebut, ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel itu bangsa yang mulia? Tidak. Makanya ada seorang ulama di kalangan Islam, ketika ada orang Yahudi, Bani Israel bangga lihat nabi-nabi Allah itu dari kalangan Bani Israel. Kalian Nabi Muhammad cuma satu. Dijawab oleh para ulama,
Apa kata mereka? Mereka mengatakan begini, mengasih contoh tapi dengan bahasa Arab. Innal baita alladhi yataraddadu alaihi al-atibba yadullu ala anna fiha al-amrad. Kalau ada rumah yang di situ dokter bolak-balik, datang dokter kulit, besok dokter gigi, besok dokter ahli tulang, besok dokter jantung, menunjukkan apa? Di rumah itu banyak penyakit. Orang sehat gak mungkin ke dokter, buang-buang duit. Karena sekarang ya kalau negeri kita standarnya, orang kalau ke dokter pasti punya duit. Kalau gak ke dokter, sabar. Sabarnya gak ke dokter, bukan karena gak punya duit. Orang yang datang ke dokter berarti dia sedang sakit. Kalau ada dokter berganti-ganti mendatangi seseorang, berarti orang itu banyak penyakitnya. Besok datang dokter jantung, kemarin datang dokter mata, kemarin dokter THT, kemarin orang ini sakit apa sebenarnya? Para ulama mengatakan apa? Ini yang dicontohkan. Sesungguhnya rumah yang didatangi oleh banyak dokter itu menunjukkan bahwasanya rumah itu banyak penyakit. Bani Israel datang kepada mereka banyak nabi karena memang hati mereka banyak penyakit. Datang nabi ini dibunuh, datang nabi ini didustakan, datang nabi ini tidak mau diimani. Ini menunjukkan apa? Karakter bangsanya enggak bagus. Nabi Muhammad umat Islam datang satu nabi kepada mereka langsung ikut, berarti enggak ada penyakit. Ini bantahan para ulama kepada Bani Israel. Jadi enggak menjamin. Banyaknya disebut dalam Al-Qur'an menunjukkan dia yang paling mulia. Jadi pertama urutan yang terbaik manusia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian di bawah mereka adalah orang-orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu al-ashra al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang masuk surga itu setelah 4 ada 6. Yaitu sebelumnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian 6 yang lainnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, bin Umar bin Amr bin Nufayl fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Setelah itu siapa yang terbaik dari kalangan para sahabat setelah 10 orang masuk surga? Adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Karena orang-orang yang masuk, yang ikut dalam perang Badar dijamin masuk surga. Ini jaminan khusus. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la'allallaha yattali ala qulubi ahli Badar wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah sudah mengetahui hatinya orang-orang pengikut perang Badar dan berkata, berbuatlah semau kalian karena kalian sudah aku ampuni. Kemudian setelah di bawah mereka para sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan dari kalangan Muhajirin dan Ansor, kemudian para sahabat yang masuk Islam sebelum masuk Islam dan hijrah sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Kemudian mereka-mereka yang masuk Islam setelah dibebaskannya kota Mekah. Sehingga setelah itu yang terbaik setelah terbebasnya kota Mekah
maka urutan-urutan terbaik itu adalah tergantung dari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Ini adalah satu apa yang diyakini oleh sunnah, bahwasanya para sahabat semuanya adalah orang-orang yang terbaik, baik secara individu yang telah disebutkan tadi atau secara umum. Sehingga orang yang kemudian mencela dan membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi individu yang disebut Abu Bakar kafir, Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka mengatakan, itu orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Dan ketika mereka membaca surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang Yahudi dan Bani Israel, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Apa kata orang Syiah? Al-Baqarah yang dimaksud adalah Aisyah. Antum kalau baca tafsirnya Syiah, ini akan kita dapatkan dari satu sisi itu menjengkelkan, dari satu sisi juga apa, orang tertawa. Karena memang beberapa akidah dan ajaran Syiah itu enggak masuk akal. Sehingga orang gila pun kalau masuk Syiah mungkin tambah gila. Karena udah hilang akalnya. Tapi saya enggak nyarankan antum baca buku-buku Syiah. Karena para ulama yang sudah membaca buku-buku mereka sangat-sangat mendapati adanya keanehan, kejanggalan dan sesuatu yang tidak masuk akal. Tsumma afdalun nas ba'da haula, ini tadi sudah saya dahului, Al-Barbari mengatakan kemudian manusia yang terbaik setelah mereka adalah Ali, Talha, Zubair, Sa'd bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, wa kulluhum yasluhu lil khilafah, dan semua mereka itu adalah orang-orang yang pantas untuk menjadi khalifah. Tsumma afdalun nasi ba'da haula, kemudian orang terbaik setelah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul awwalul ladzi bu'itha fihim al-muhajirun wal ansar al-awwalun wal mu'ansar wa hum man shalla ila al-qiblatain. Kemudian manusia yang terbaik setelah mereka adalah sahabat Rasulullah, generasi pertama yang diutus Rasulullah kepadanya itu muhajirin yang pertama dan orang ansar, dan mereka adalah orang-orang yang sholat kedua kiblat. Apa sholat di dua kiblat? Terjadi di zaman Rasulullah SAW di Madinah, bahwasanya ketika turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah, diriwayatkan itu sholat zuhur, turun kepada Rasulullah bahwasanya Ka'bah sudah dijadikan kiblat. Sehingga Rasulullah sholat zuhur itu menghadap ke Ka'bah. Namun karena memang zaman dulu belum ada WA, belum ada HP, enggak ada SMS, para sahabat semuanya punya WA, di grup WA-nya enggak ada. Kiblat sudah diganti. Sehingga para sahabat yang sholat duhur bersama Nabi pulang dan memberitahu kaum mereka, terjadi di sebuah kaum, kalau tidak salah Bani Salimah, yang mana mereka sholat asar baru dapat dua rakaat menghadap ke Baitul Maqdis. Datang seseorang yang memberitahu mereka bahwasanya kiblat sudah dirubah ke Ka'bah, maka dua rakaat yang tersisa mereka berputar dan menghadap ke Ka'bah. Para sahabat yang masih hidup bersama Nabi sebelum dijadikan Ka'bah itu kiblat, mereka sholat kedua kiblat, pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua kemudian ke Ka'bah. Dan dirubahnya Ka'bah menjadi kiblat itu sekitar tahun kedua Hijriah. Dan ini sejarahnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal juz 2. Itu orang yang terbaik adalah mereka yang sholat kedua kiblat.
Tapi tempat yang dikatakan bahwasanya di situ ada masjid disebut Qiblatain, itu terjadi, ada beberapa ulama menyatakan sebenarnya tempatnya tidak di situ. Itu bukan masjid, bukan tempat terjadinya sholat yang menghadap dua kiblat. Tapi kemudian sudah menjadi umum karena di situ sudah disebut daerahnya nama Qiblatain, sehingga orang menyebutnya tempat masjidnya masih Qiblatain. Tapi juga jangan salah, bagi yang haji atau umrah kalau ke masjid Qiblatain, jangan sholatnya menghadap ke sana dan ke sini. Ya ada yang pernah kejadian, kita masjid sholat di mana? Kita mau ke masjid Qiblatain, turun mereka ke masjid Qiblatain, kemudian sholatnya ke sana dan ke sini. Ditanya kenapa? Kan masjid Qiblatain, jadi dua kiblat. Ini bukan, itu daerahnya yang namanya Qiblatain, dan masjid itu masjid Qiblatain namanya. Adapun terjadinya dua kiblat tidak di situ. Jadi ada orang tidak berilmu dikira kalau sholat di situ sholatnya ke dua kiblat, ke Baitul Maqdis sama ke Ka'bah. Tsumma afdalun nas ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahrin aw sana aw aqal min dzalika wa akthar. Kemudian manusia yang terbaik setelah mereka, yaitu setelah para sahabat yang bersama Nabi lama, yaitu siapa yang menemani Rasulullah satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau lebih sedikit atau lebih banyak. Natarahhamu alaihim. Kita mendoakan rahmat untuk mereka, wa nadzkuru fadlahum. Dan kita menyambut keutamaan mereka, wa naqfu an zalalihim. Dan kita tidak boleh membicarakan kesalahan pada sahabat. Wala nadzkuru ahadan minhum illa bil khair. Dan tidak boleh kita menyebut satu pun dari kalangan para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik, karena Nabi bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Kalau ada orang menyebut sahabatku dengan keburukan, diamlah kamu. Qala Sufyan ibn Uyainah, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimah fa huwa sahibu hawa." Dan siapa yang berkata tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang tidak baik, berarti dia adalah pengikut hawa nafsu. Karena kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka, menghormati mereka, dan mengakui kedudukan mereka, dan mencontoh mereka dalam menjalankan agama, karena mereka adalah generasi yang terbaik. Karena mereka adalah, para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah meninggal, mendahului kita dalam kebaikan, dan menyebut apapun tentang para sahabat itu tidak akan mempengaruhi derajat mereka di sisi Allah. Sehingga walaupun kalau seandainya seluruh manusia di dunia ini mengkafirkan Abu Bakar, tidak akan mengurangi derajat Abu Bakar di sisi Allah. Dan kalau semua manusia memuji sahabat Abu Bakar dan semua sahabat, tidak akan menambah derajat mereka di sisi Allah. Sehingga kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai contoh, dan membela mereka. Kalau seandainya dibicarakan tentang perselisihan antara para sahabat, seperti perselisihan antara Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maka kewajiban kita diam. Dan para ulama menyebutkan antara Muawiyah dan Ali itu mereka sama-sama berijtihad. Sehingga orang berijtihad itu kalau benar dapat dua pahala, kalau seandainya salah pahalanya satu dan dosanya atau kesalahan terampuni. Dan Muawiyah yang sempat terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah pun, dia punya dasar, karena Muawiyah ini adalah Bani Umayyah, dari Bani Umayyah, dan
dia adalah keluarganya Utsman, dan dia menuntut Ali bin Abi Thalib agar mengadili orang-orang yang membunuh Utsman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib minta agar dia dibaiat dulu sebagai khalifah. Ini ijtihad masing-masing. Ali berijtihad minta supaya umat Islam bersatu dulu di bawah satu khalifah, nanti kemudian akan dituntut dan diadili orang-orang yang membunuh Utsman. Muawiyah tidak. Syarat kami, syaratnya adalah tangkap dulu orang-orang yang membunuh Utsman, sehingga terjadi perselisihan dan kemudian terjadi peperangan. Diriwayatkan bahwasanya walaupun perang antara pasukan Muawiyah dan Ali, saat istirahat perang mereka ngobrol. Ngobrol santai. Begitu perang itu istirahat, jeda, mereka ngobrol berbaur seperti enggak ada perang. Ini menunjukkan apa? Bahwa saya para sahabat adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Tidak ada kebencian. Mereka berperang bukan karena benci, tapi mempertahankan apa yang mereka pegang. Dan kemudian setelah itu, tidak lama kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib meninggal, dan kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Sempat setelah Ali meninggal, sempat cucunya Rasulullah Hasan bin Ali beberapa bulan menjadi khalifah. Kemudian setelah itu kekhalifahan dia serahkan kepada Muawiyah. Inilah kejadian yang dikatakan Nabi SAW tentang Hasan bin Ali, inna bni hadha sayyid wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini, itu anakku ini, karena orang bisa menyebut cucu sebagai anaknya, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin, dan dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Karena walaupun Ali sudah meninggal, tapi orang-orang yang bersama Muawiyah dan bersama Ali tetap bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing, sehingga masih ada pembatas antara pasukan Muawiyah dan Ali. Maka Hasan untuk menghindari terjadinya perang antara dua pasukan ini, karena mereka bersemua kaum mukminin, maka Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah dan dia serahkan kepada Muawiyah, sehingga bersatulah umat Islam saat itu. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya Hasan bin Ali itu lebih utama dan mulia dibandingkan Husain. Makanya dari sisi mana orang-orang Syiah mengagungkan Husain? Karena cucu Nabi yang paling mulia itu adalah Hasan. Dan Nabi sendiri menyebutkan bahwasanya Hasanlah yang akan menjadi pemimpin. Jadi sebenarnya kalau mereka betul-betul mengikuti pesan Nabi terhadap Ahlul Bait, harusnya mereka mengikuti Hasan. Tapi ternyata Husain. Karena diceritakan ternyata bukan Husain sendiri yang mereka cintai, itu dikarenakan diriwayatkan Husain itu menikah atau mendapatkan budak dari Persia, dan kemudian dinikahi oleh Husain, dan kemudian lahirlah anak-anak Husain dari budak tersebut, sehingga mereka kemudian mengagungkan Husain. Ini salah satu sebab kenapa mereka mengagungkan Husain. Jadi bukan karena mereka murni mencintai Ahlul Bait. Karena kalau seandainya mereka betul-betul mencintai Ahlul Bait, Ahlul Bait itu meliputi istri-istri Nabi. Itu yang disebutkan adalah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam seorang sahabat ditanya, siapa Ahlul Bait itu? Apakah istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Iya. Termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri
Rasulullah SAW. Tapi orang Syiah kemudian banyak membenci, terutama Hafsah anaknya Umar dan Aisyah anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Kita cukupkan sini. Nanti poin selanjutnya yaitu materi baru tentang kewajiban taat kepada pemimpin, dan poin-poin berikutnya masih berhubungan dengan itu. Ada waktu 10 menit kalau seandainya ada yang dipertanyakan.